harus diterima Ayu yang memiliki suara emas, namun parasnya kalah cantik dengan Amanda Manopo. Andre, sang manajer label rekaman, meminta Amanda menjadi penyanyinya dengan lip-sync suara Ayu. Haduh, kalau publik dibohongi, gimana ya jadinya? Bahwa dia sebenarnya tidak bisa nyanyi, yang nyanyi itu kakaknya. Waduh. Ini penipuan. Dari Ayu. Bapak Diki. Ayu. Gak kedengeran suaranya. Ayu! Ayu, mungkin ketika kamu baca tulisan ini, Baba udah gak ada, mati ketiban gendang. Bapak ini, sebenarnya dulu Bapak ibu-ibu. Sebenarnya Bapak dukung Ayu menjadi penyanyi dangdut dan pergi ke Jakarta. Wendy, ya, ngapain duduk? Bapak dari akhirat melihat ya. Diri. Pergilah ke Jakarta agar bisa terkenal. Ini alamat manajer label kenalan Bapak. Namanya Andre. Alamatnya di Studio 5 Tendean. Istirahat, Pak. Istirahat, masuk peti lagi deh, Pak. Ya udah ya, Pak. Nanti Ayu hubungin lagi kalau Ayu sampai Jakarta. Andre, Pak. Bapaknya udah enggak ada cerita. Oh, udah mati, ya Allah. Terus Manda, coba aja ada Bapak di sini. Kasihan ya, Bapak. Aku takut kalau Bapak sekarang udah budek, Wen. Bukan, kan udah beda alam. Iya, Bapak. Tapi kita bisa ngeliat dia. Bapak sini dong. Kayaknya Bapak kan udah mati. Bokap lu belum waktunya meninggal, terus dia meninggal. Dia jadi hantu pemasaran. Masa gua udah mati dagang rumah gua. Oke, Norma, Om tes dulu boleh ya? Di sini ya? Dalam kolam. Aku nyanyi ya, Om? Iya, iya. Taruh tasnya, bawa tas mulu mau main Tamiya lo. Kayak yang mahal aja itu tasnya. Aku cek. Ini Om kasih kamu, ya. Om akan tes lagu yang sulit dinyanyikan. Sibat aja belum tentu bisa. Iya. Balonku ada nggak ya? Gitu. Balonku ada nggak ya? Mana balonnya? Mana balonnya? Balonku ada nggak ya? Oh, balonku ada nggak ya? Wah, nggak ada balonnya nih. Memang sulit sekali. Kalau mau yang depannya ada liriknya, belakangnya diam. Apaan? Balonku ada limbat, nggak ngomong lagi soalnya. Dasar belajar kiri, sirik, dengki. Nyanyi lagu apa, Om? Terserah kamu, kamu nyanyinya, kamu yang enaknya kamu aja lah. Aku nyanyi ya. Iya. Bila ingin melihat ikan di dalam kolam. Ya salam. Itu aneh bener. Aneh bener nyanyi lu. Bagus, terus. Tenangkan dulu airnya. Sebening sumpah gue malu, ini kan ada teman seperjuangan gue nonton. Bila mata tertuju dan
Janda lincah. Masuk! Masuk! Ya salam. Hey, 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 hey. Ya salam. Jangan dulu. Janganlah digali. Oh, asik, asik. Oi. Biarkan saja. Biar duduk dengan tenang. Senyum, senyum dulu. Kaca. Yuk, sampai sono. Sampai sono. Ini kayak pemain gendang. Hah? Ini mantan pacar aku pemain gendang. Ini pemain gendang. Iya, saya pemain gendangnya Ayu. Oh. Nah, ini adiknya Ayu. Ini adiknya. Ini adik saya. Beda sekali ya? Iya, beda. Bapak Ayu juga beda mereka. Ya. Barusan Ayu datang ke sini. Om ini dulu teman ayah kalian. Iya, ini Om Andre yang kita cari. Ya, ini teman papa. Ayu suaranya bagus sekali. Shh, yuk. Amanda, balik. Hei, hei. Apa? Loli. Bang, bentar ya. Boleh tanya? Boleh. Nih, TV-nya 4D ya? Ini. Oh, lagu dia benar. Ready. Ini udah ada. Oh, udah ada. Eh, yuk. Kembali padamu kasih. Setelah lama kau tinggal pergi. Telah lama ku kembali. Bentar, lagian bingung arwah bapak lu tiap nongol nyanyi. Miki. Dia kan dulu matinya. Oh, kita enggak lihat dia ya? Kita enggak ngelihat dia. Kita enggak lihat dia ya. Tapi kita dengar suaranya. Sini sayang. Kasih aja itu kok ini Kang Baso bukan sih? Bukan Kang Baso, Mbak. Bapak lu ini Kang Baso. Bentar. Si Bat ya? Ya Allah, saya ngefans banget. Oh iya. Boleh minta tanda tangan enggak? Boleh. Bentar ya. Salah dong. Salah tebak. Lihat anak lu. Cerita kan. Bang, abang yang sempat viral itu kan? Yang mana? Hopi bang, Sokin lu yang ngecek. Sokin! Kan. Ini sibat yuk. Iya, ini artis. Ini album. Jangan terlalu kayak gitu dia bakal. Ini siapanya? Saya manajernya. Apa mau foto? Bayar 75.000. Abang pengen nih ntar kalau udah jadi manajer terkenal. Iya, lu kayak gini ya. Penampilannya kayak begini. Ya, jangan. Kalau udah agak muat kasih ke abang ya. Kalau nggak muat dan apa? Naik. Allah wabarakatuh.
Bapaknya itu setan bapaknya? Iya. Setan tuh bisa mati dua kali gak sih? Pengen gue matiin lagi. Ya, kalau kaget jantungan bisa lagi mati. Diki udah Diki keluar dulu Diki, bobet perengus. Bukapin dong. Buat rengus. Bos, gimana bos? Sama ya. Suaranya Ayu, bos. Saya suka dengan suaranya Ayu, bagus sekali. Iya. Nah, tapi yuk. Ini mohon maaf sekali. Menjadi seorang penyanyi tidak harus tidak hanya suara. Tidak hanya suara. Tapi penampilan juga harus gitu. Ah. Tuh, lihat. Tapi kan kakakku mukanya juga udah cantik walaupun model. Lari mana? Saja. Om akan menawarkan kontrak besar buat kalian. Kontrak besar? Iya, kontraknya segini nih. Wow, besar sekali ya. Ya. Maksudnya itu kontrak besar. Tapi bagaimana kalau kamu yang menjadi penyanyinya? Hah? Tapi suaranya ini. Ah, saya setuju tuh. Yang penting dapat duit. Amanda nggak apa-apa. Amanah dari teman Om dulu, ayah kalian. Emang bener kan? Ya kan? Bener nggak? Bener bapak. Tuh. Kan dia setan. Gitu lah, di kampung kita biduan yang kebal bacok cuman kamu doang. Udah dia suaranya bagus. Kamu menang itu. Aduh dipocet sakit banget. Jadi biduan kebal bacok. Kamu penyanyinya, kamu sebagai vokalisnya, tapi iya Om nggak apa-apa. Suaranya kamu. Kamu aku, jadi nggak kelihatan di belakang layar aja. Tapi boleh dong Om, aku sekali-kali muncul gini di depan sekali jangan, aja. Jangan. Berapa detik aja? Jangan. Saya selaku manajernya Amanda sama Ayu. Kan lu Kang Gendang. Ya udah nggak apa-apa, pengen jadi kayak gitu kan. Lu mau pegang sendiri? Enggak. Duitnya? Enggak. Dah kita. Udah gue yang ngatur, tenang. Iya. Lu dapat dikit udah. Oh. Ada panasin rasa burung kutilang. Burung kutilang ya salam ada pohon keranjing ada kejaman menaruh hati di ekor mata oh mata kita berjanji ya salam semenjak aku memandang terkenang-kenang akan kita anganku oh dingin terasa dingin pintu terbuka. Bagus, enak lagunya ya. Nyanyi lagu yang lain dong. Tapi kan lagunya, kita gak punya waktu lagunya cuma itu doang. Gak apa-apa pak, kita pengen denger nih mau direkam aduh, nih pak nih. Mana ini? Harus ya, harus ya? Iya pak, ayo dong. Iya harus ya? Iya dong, semuanya setuju kan? Iya kan? Iya. Yeah. Ya udah nyanyi aja udah Amanda, tenang aja. Mau apa? Hah? Aku kan gak tahu. Potong bebek selamat. Salam. Potong bebek selamat. Pantes dong. Ngeper lo. Potong bebek selam. Nggak bisa nyanyi sebenarnya nih. Nggak bisa kan dia pakai suara orang lain kan pastikan. Nggak. Ini kan lagu Surya malah bilang begitu loh. Semua orang udah lihat kan bahwa dia sebenarnya tidak bisa nyanyi. Yang nyanyi itu kakaknya. Waduh. Ini penipuan. Jujur aja deh pak, yang nyanyi itu sebenarnya dia kan selama ini. Iya, udah gue duga. Lo manajer. Kalau sih yang dia. Aduh, ketahuan. Jujur deh, Pak. Iya, iya, iya. Baiklah. Manajer biasa aja. Santai aja. Padahal ini hal besar yang harus di... Wah, ternyata begitu. Santai aja. Sudah. Saya mengaku kalau memang ternyata Ayu ini adalah suara yang benernya. Amanda ternyata bukan. Saya atas nama produser di sini minta maaf. Sebenarnya penyanyi aslinya adalah Ayu dan Amanda ini adalah istri saya. Ya.